nih. Bunyinya apa Mbak Novi? Sholat, artinya sholat itu tiang agama. Ya, habis tentang sholat bunyinya sholatu imanun. Ini artinya apa tadi? Sholat itu tiang agama. Sekarang yang kedua, siapa yang bisa membaca hadis tentang kasih sayang? Oh, Mbak Tara. Tadi hadis tentang apa ya? Tentang apa? Sayang. Hadis sayang. Sekarang hadis yang ketiga ya. Hadis yang ketiga, hadis tentang berbakti kepada ibu. Mbak Dita. Hadis tentang berbakti kepada ibu. Aljanatu ta'ab damilu umat. Artinya surga itu bawa telapak kaki ibu. Ya, hadis tentang berbakti kepada ibu ya. Semuanya berbakti kepada ibu enggak? Ya. Sekarang yang keempat, hadis tentang menuntut ilmu. Siapa yang bisa membaca hadis tentang menuntut ilmu? Mbak Naura. Hadis tentang menuntut ilmu. Talaful ilmi fari Rakul muslimin. Artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Yang terakhir ya, hadis tentang apa ya? Tentang sodako. Iya, siapa yang bisa membaca hadis tentang sodako? Mbak Nasa, coba Mbak Nasa. Hadis tentang sodako kulu ma'rufin sodakotun. Artinya setiap kebaikan adalah sodako. Nah, tadi sudah membaca hadis ya. Sekarang apa ya, doa sehari-hari ya. Udah bisa semuanya? Iya, sekarang doa sehari-hari yang pertama ya. Doa untuk bapak dan ibu, siapa yang bisa? Oh, Mbak Nora, coba Mbak Nora bunyinya. Doa bapak, doa untuk bapak dan ibu. Allahumma fil wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya ya Allah, ampunilah aku dua orang tua dan sayangi mereka, menyayangi aku sejak kecil. Iya, pintar. Sekarang doa yang kedua ya. Siapa yang bisa membaca doa dunia dan di akhirat? Mbak Novi, coba Mbak Novi. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Artinya ya Allah, berikanlah kebahagiaan di dunia akhirat dan jauhkanlah kami dari sisa api neraka. Siapa yang takut sama neraka? Jangan ngaco, takut ya Mbak Nora ya. Iya, sekarang yang ketiga, siapa yang bisa membaca doa masuk kamar mandi? Oh, Mbak Tara, coba Mbak Tara. Bisa membaca doa keluar kamar mandi, Mbak Nazar. Coba Mbak Nazar. Doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi ataba anil adwa afani.
Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan apa yang menyakitkan aku dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku. Sekarang yang terakhir, siapa yang bisa membaca doa naik kendaraan? Mbak Dita, coba.